Salah satu strategi yang paling berpengaruh dan sering diabaikan adalah strategi marketing urgency. Dalam Total Tips kali ini, kita akan mengungkap rahasia di balik strategi ini. Halo, kembali lagi di Total Tips Total Quality Indonesia. Kali ini bersama saya, Fahri, akan membahas rahasia strategi marketing urgency bisa membuat orang ingin segera membeli. Tips yang pertama, mendorong tindakan cepat. Ketika konsumen menyadari bahwa ada batas waktu atau batasan persediaan yang mengancam untuk mengakhiri kesempatan yang menarik, mereka merasa perlu untuk bertindak segera. Dalam dunia yang penuh banyak pilihan, strategi marketing urgensi memotivasi mereka untuk tidak menunda atau berpikir terlalu lama. Hasilnya adalah tindakan yang cepat, seperti pembelian produk atau layanan yang ditawarkan, pendaftaran untuk promosi atau berlangganan newsletter. Tips yang kedua, meningkatkan konversi. Ketika calon pelanggan ada tekanan waktu atau peluang yang terbatas, mereka cenderung lebih cepat untuk membeli atau melakukan tindakan yang diinginkan. Ini berarti banyak pengunjung situs web atau prospek pemasaran akan berubah menjadi pelanggan yang sebenarnya. Strategi ini membantu bisnis untuk mengoptimalkan upaya pemasaran mereka, menghasilkan penjualan yang lebih besar dari jumlah calon pelanggan yang sama. Tips yang ketiga, membangun antusiasme. Antusiasme adalah perasaan positif yang membuat calon pelanggan merasa bersemangat dan berkomitmen untuk mengambil tindakan. Mereka merasa seperti mereka menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa atau mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Ini adalah reaksi emosional yang kuat terhadap penawaran yang diberikan dalam konteks strategi marketing urgensi. Selain itu, antusiasme juga dapat menyebar melalui efek domino. Ketika beberapa orang mulai mengambil tindakan dan merasa senang dengan penawaran atau peluang tersebut, ini dapat memicu efek bagi kelompok di mana orang lain juga merasa tertarik dan ingin ikut serta. Ini dapat menciptakan gelombang positif yang dapat membantu menghasilkan lebih banyak konversi dan penjualan. Tips yang keempat, mengurangi kemungkinan prokrastinasi. Prokrastinasi adalah kecenderungan manusia untuk menunda-nunda tindakan atau pengambilan keputusan. Dalam konteks pemasaran, hal ini dapat menghambat proses konversi dan memperlambat laju pembelian. Dengan mengurangi prokrastinasi, strategi ini membantu bisnis untuk mengoptimalkan proses konversi dan memastikan bahwa calon pelanggan tidak kehilangan momentum dalam pembelian mereka. Tips yang kelima, memperkuat brand awareness. Brand awareness adalah aspek kunci dalam membangun dan mempertahankan pangsa pasar. Dengan menggunakan strategi marketing urgency, bisnis dapat menciptakan buzz dan perbincangan di sekitar produk atau layanan mereka. Pelanggan potensial merasa terdorong untuk mencari tahu tentang apa yang ditawarkan dan mengingat merek tersebut. Selain itu, strategi marketing urgency juga dapat digunakan untuk mempromosikan merek sebagai yang inovatif dan selalu menyajikan peluang berharga. Ketika konsumen merasa bahwa merek tersebut selalu menghadirkan peluang yang menarik, mereka lebih cenderung untuk tetap setia dan merujuk merek tersebut kepada orang lain. Secara keseluruhan, strategi marketing urgensi adalah alat yang efektif untuk meningkatkan penjualan, memperkuat brand, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Dengan menerapkannya dengan bijak, bisnis dapat meraih manfaat besar dari dorongan emosional dan psikologis yang dihasilkan oleh rasa mendesak. Oke, mungkin itu saja tips dari saya. Kita berjumpa lagi di Total Tips selanjutnya. Apa kabar? Sukses!